Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Indra Garage. Kali ini kita bakalan mereview motor Suzuki Shogun tahun 2000. Gimana kondisinya? Yuk kita lanjut ke video tentang reviewnya. Baru gitu ya. Oke, kita lihat dari spakbornya dulu. Spakbornya ini seperti ini ya. Ini. Ya. Ini paling ya. Oke. Untuk tampilannya dari samping seperti ini. Nah. Jadi kalau motor restorasian tuh kelihatan seger gitu ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini belakangnya. Nah. Ini dalemannya ya. Dalemannya juga dicat, teman-teman, warna hitam ini ya. Oke. Terus ininya seperti ini. Ini juga remnya apa? Dicat juga ya. Sampai dalam-dalamannya tuh kalau kelihatan tuh juga bersih hitam. Oke. Nah, kalau kita numpain seperti ini ya. Oke. Nah. Mesin sudah nyala. Digenjot ya, teman-teman ya. Nah. Oh, ini mau mati nih. Nah, suaranya seperti itu, teman-teman. Untuk spion nggak ada ya, paling ditambahin sendiri nanti. Oke. Oh, mati, yaudah. Kita ulangi sekali lagi. Suzuki Shogun tahun 2000, pajak off 2 kali. Nanti itu ada PR aki, tapi nanti pembeli terima normal ya. Nanti dibelikan dari sini. Untuk harga, harganya 7 juta ya, masih bisa nego. Monggo kalau ada yang minat, ini motor kelangenan ya, motor antik ya. Istimewa, teman-teman, kondisinya karena restorasian ya. Oke, sementara gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.